Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada orang-orang yang pernah sakit hati. Dengan tingkah laku saya maklum karena saya masih labil walaupun saya defable saya juga. Banyak dosa juga hehehehehehe. Dan saya mau minta maaf kalau di dalam video ini ada kata-kata yang salah. Saya tidak untuk bermaksud untuk menyinggung orang lain. Serta saya ingin meminta maaf kepada seorang perempuan yang sempat hadir di kehidupan saya yang sempat membuat hidup saya menjadi bahagia. Tapi, karena kecerobohan saya, dia pun menjadi tidak suka kepada saya. Maaf, perempuan ini namanya tidak saya sebutkan. Saya bosan jadi orang miskin. Saya ingin bekerja keras. Saya ingin jadi orang kaya. Saya tidak mau dikasihani terus sama orang lain, karena kalau hidup dari belasan kasihan orang, saya juga jadi malu. Oh iya, saya ingin balas budi kepada orang-orang yang sudah baik dengan saya dan keluarga saya, walaupun saya difabel. Saya tidak mau dikasihani sama orang lain, saya juga ingin berguna buat orang banyak dan berguna bagi nusa dan bangsa dan saya tidak suka bermalas-malasan karena kalau kita malas rezeki kita sedikit kalau bekerja keras rezeki kita pasti banyak dan barokah kalau saya menjadi orang kaya dengan hasil kerja keras saya sendiri saya ingin berbagi dengan orang yang tidak mampu lalu saya ingin keliling dunia dan berjalan. Jalan ke planet Mars. Kemudian nanti kalau ada perempuan yang mau nikah sama saya nanti. Semua uang saya nanti saya kasih sama istri saya. Saya tidak mau hitung-hitungan sama istri sendiri. Soalnya saya takut kalau istri saya sakit hati. Lagian, saya juga difabel. Kalau saya hitung-hitungan sama istri saya sendiri, saya enggak enak juga. Soalnya, kalau istri saya ngurus saya nanti, itu pasti susah setengah mati, apalagi nanti kalau saya punya anak. Pasti nanti istri saya tambah repot. Iya, kan, teman-teman? Makanya, saya ingin menjadi orang kaya. Sebetulnya saya tidak tega juga untuk menikahi perempuan manapun karena saya tidak ingin membuat orang lain kereotan untuk mengurus saya tapi saya juga manusia yang membutuhkan belahan jiwa, tempat saring dan teman di hari tua. Kalau misalnya tidak ada perempuan tidak mau menikah dengan saya tidak apa-apa juga. Mungkin saya ditadirkan untuk hidup sendiri tanpa adanya belahan jiwa. Tapi saya masih banyak orang sayang sama saya yaitu keluarga saya dan teman-teman saya. Saya sangat sayang sekali kepada keluarga saya soalnya tanpa dukungan keluarga saya Naufal S. Channel official belum tentu ada. Saya sangat sayang sama teman-teman saya yang bernama Dipo, Aldi, Reza, Kevin, Ab, Yaya, Tika. Mereka semua nggak merasa malu untuk berteman dengan saya walaupun saya difabel. Tamat.